Jadi aku lulus gak jadi calon istri idaman? Jauhkan saja dari keraguan, tidak ada yang sanggup memisahkan. Well, hello everyone, welcome back to Tasha Revino Channel. So, video kali ini kita lagi on the way ke Rasa Radio di Jakarta. Tadi habis dikasih surprise sama Bapak Juna. Guys, Bang Juna lagi di jalan ini. Mau surprisein Kak Tasya. Ini lagi acaranya. Dia Kak Tasya lagi di depan. Terus kita nunggu Bang Juna dulu nih buat datang, buat kasih surprise, oke? Okay? Bye. Oke, Bang Juna udah di perjalanan nih. Udah masuk. Oke, Bang Juna udah datang. Wis, apa nih bang? Kasih ya bang. Ini mau ngapain nih? Mau ngasih kado. Kado, bukan kado Valentine. Iya masuk. Iya. Yeah. Itu biar kelihatan kaget siang gitu. Valentine-nya udah lewat. Jangan sapu rasa untukku. Gak mau ngair kok. Setiap hari. Banyak banget sayang. Semoga kita sanggup baku jadi rokan doyan suka tutup mata juga telinga. Anggap saja dunia nggak jadi dibagi-bagiin, nggak jadi dibagi-bagiin, jangan gue yang terus hilang satu lembar. Pegang saja janji dan percaya, hanya kau satu yang sanggup. Ternyata kodeku tembus guys. Hari susah seakan jaga. Cepetan kak, gua buka. Apa gua buka nih? Selamanya. Ya Allah, pertama kali punya tas Chanel guys. Oh my god. Sedih oh kalau satra dengan kau. Ini belum kau buka saya. Cinta akan sapu rasa untuk kau. Itu yang tas yang palu al tuh. Setiap hari. Semoga kita sanggup baku jaga. Jangan hiraukan doa yang suka. Tadi aku bikin gini, sambal goreng ati. For the first time ya sayang, enak gak? Serius, jangan bohong, jangan peres. Tadi aku udah potensi gue tadi. Apa? Kamu bilang, kamu kesini. Semua aku belum cek. Aku mikir kamu mau stripper queen gitu kesini. Tapi serius enak gak? Jadi aku lulus gak jadi calon istri idaman? Sebenarnya tuh bukan late Valentine gift karena memang we didn't celebrate Valentine. Terus Arjuna juga nggak mau dibilang ngerayain Valentine, jadi ya udah itu cuman hadiah Montessori. Bisa lewat juga tanggal dulu. Oh, ya pokoknya nanti gitu deh. Kita cuman dia cuma pengen ngasih simulis aja gitu. So, hari ini kita lagi mau visit ke salah satu radio di Jakarta namanya Beat Radio Indonesia. Aku gak tahu sih disana bakal live apa enggak, tapi yang pasti kita bakal ngebahas soal lagu tanpa masa lalu lagi-lagi, kita ngebahas itu. Actually, kita tuh juga bisa yang lewati di dalam tol barat juga. Udah, aku gak tahu sih itu sebenarnya kalian udah pada tahu apa belum, tapi itu yang dihitung sih, karena aku belum pernah lewat sini ini pertama kalinya, dan kayaknya lebih sukses ya. Sekarang 14 menit lagi aku udah nyampe di lokasinya. Pokoknya kalian stay tune aja di video ini, keep on watching. Ikutin hari ini kesenangan aku.
Halo, dengan siapa? Saya Blangkon. Jadi kita apa aja? Jadi hari ini kita ada di Bit Radio. Nama programnya itu Coli 69. Agak ganggu sih namanya ya. Kita mau ngobrolin single terbarunya Tasya. Queen of TikTok. Yes. Kayak pokoknya kan ikutin aja video ini, ikutin terus keserian gak tuh keseruannya. Just keep watching. Kamu mau poinnya jualannya di mana? Di single kah atau di TikTok? Mereka lihat gak? Keren. Kamu orang kaya gitu. Orang kaya. Yes. Maret. Yang buat senyaman karena ada kau yang selalu tenangkan. Jauhkan saja dari keraguan, tidak ada yang sanggup memisahkan. Finally guys, sudah sampai di rumah. Gua pulang ya, semua pulang. Sudah sampai rumah, capek banget dari sini. Masih lanjut lagi mau ngerjain endorse sama beberapa konten lainnya. Segitu dulu aja video hari ini, capek banget. Thank you for watching this video, don't forget to like, comment, and subscribe this channel. Jangan lupa juga komen di bawah next video aku bikin apa. Jangan lupa juga follow Instagram kita-kita di bawah ini. Oke, okay? Bye-bye, I'll see you on my next video.